jumpa lagi dengan saya Finis Panamera, kembali hadir untuk menyapa Anda dan mereview kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Masih di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Jalan Raya Sumberjo Bojonegoro, Desa Kedung Bondo, Kecamatan Balen, atau lebih tepatnya ini di Timur SD Gampeng ya. Aku akan mengajak kalian mukbang yang ekstrim ya. Mukbang kepala kambing Den Ayu Cemplung. Wow. Yang katanya ini rasanya super mantap, lezat pol, harganya juga terjangkau banget. Buat teman-teman yang baru gabung, langsung saja subscribe. Karena subscribe kalian semangat saya untuk menginformasikan kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Wes gak apa-apa lama, kepala kambingnya wes gembretek, langsung saja mari melemu bersamaku. Ini dia Den Ayu Cemplung Bojonegoro. Dan aneka tahu crispy, tempe goreng, dan cakangkung. Wow, berarti di warung Den Ayu Cemplung ini sangat lengkap sekali. Yuk langsung saja kita ke dapurnya. Ini ya stoknya, satenya. Wow, 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 kimplah-kimplah ya teman-teman. Mantep banget ya. Tuh, lihat ini ya. Tuh, ditoto biar rapi ya. Ini ya. Mantep banget. Ya lur ya. Nih, auto stamina jreng. Nah, ini proses pembakarannya ini tidak hanya sate aja ya. Ini tapi ada ayam bakarnya juga ya, teman-teman. Ini juga best seller banget di Den Ayu Cemplung. Ayam kampung ini ya, Bu ya. Wow, keren. Ayam kampung. Ibu siapa ini yang bakar ini? Ibu Susi. Wah, kok akeh namanya Susi. Itu tadi Mbak Susi. Tak bantuin Bu, tak bantuin apa ngipasi ya Bu ya. Ngipasinnya kok duang loro ya Bu ya, ben cepet tana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak sinten iki? Mas Didin. Mas Didin. Mas Didin. Napane Den Ayu Cemplung? Saya pemiliknya. Pemiliknya, alhamdulillah. Ketemu dengan ownernya Den Ayu Cemplung ya, teman-teman. Ini saya mau tanya, Pak, ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau normalnya tidak puasa itu jam 10 sampai jam 7.30. Tetapi ya, kalau bulan puasa sekitar jam 4 sore ya, sampai jam 8 malam. Sampai jam 8. Setiap hari buka atau ada hari liburnya? Setiap hari buka. Kadang kita hari liburnya hanya 1 bulan sekali. Oh gitu ya. Pas pijet-pijet capek-capek gitu ya. Iya, kasihan kan. Spesial di sini ini apa Pak menunya? Kalau di sini banyak sih Mbak, termasuk gurami bakar, terus belut bakar dan sebagainya itu. Terus yang kita yang terbaru adalah sate kambing sama gulai kepala kambing. Wow, keren banget, makanya aku penasaran gulai kepala kambingnya Den Ayu Cemplung. Untuk harganya berapa Pak? Kalau satenya berapa? Kalau sate Rp30.000. Wow, murah banget ya, Rp30.000? Iya, Rp30.000. Fresh, kita tiap hari beli. Oh gitu? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk harga kepala kambing berapa Pak? Kalau harga kepala kambing untuk satu biasanya sekitar Rp70.000-Rp80.000. Wow, berarti termurah sedunia ini ya teman-teman. Wow, keren banget ya. Ini kepala kambingnya setiap hari ready atau
bisa pesan sehari sebelumnya, Pak? Bisa pesan. Baiknya pesan karena terkadang kita enggak mesti, kalau alhamdulillah karena ramai kan kita enggak. Oh, gak gitu bisa. Ya. Sebaiknya ya, pesan dulu, nanti saya cantumkan di nomor ini ya, ya, teman-teman. Oke. Ini sudah buka Den Ayu Cemplung ini sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 5 tahun jalan. Sekitar 5 tahun ya, alhamdulillah selalu berinovatif, bikin menu-menu yang luar biasa ya, ya Pak ya. Kita kan sharing ya, kadang ada pelanggan kurang gimana kita perbaiki, kurang gitu, gimana kita perbaiki, jadi ya yes, alhamdulillah lah kita jalan gitu. Alhamdulillah, semoga habis saya liput ini teman-teman pada ngiler semua ya, dan semoga Den Ayu Cemplung semakin dikenal di seluruh dunia ya Pak ya. Terima kasih waktunya Bapak Didin. Nanti saya mau pesen gulai kepala kambing dimakan sini ya. Oke, ya, disiapkan. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, pesananku gulai kepala kambing dan sate kambing Den Ayu Cemplung. Wow, ini satenya termurah sedunia ya teman-teman, 30.000. Wow, ini lihat ya, potongannya juga lumayan ya, besar. Dan ini kepala kambingnya ini dari harga 80 ribuan. Wes, aku coba yang sate kambingnya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lanjut ke eksekusi kepala kambing. Wow. Empuk banget teman-teman. Ya Allah. Tak belek lo langsung protol ya. Wow. Mantap. Aku coba kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nendang. Wow. Rempah gulenya ini nendang banget ya teman-teman. Wow. Gurinya dapat, bumbunya ini merasuk banget ya. Wow. Istimewa lur. Nah, ini ya. Oh. Ya Allah. Tidak ada perlawanan sama sekali ya, teman-teman. Langsung iso dicuil-cuil. Masya Allah. Langsung lepas tulang ya teman-teman. Wow, istimewa lor. Ini bagian yang aku suka ini ya, lidah. Thank you.
lidah ini padahal ada tulang mudanya ya, tapi wow super empuk ya, jadi gampang ditelan gitu ya teman-teman. Oh, enak banget. Twing 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 twing. Di sebelah sini ya. Wow. Masya Allah. Ya Allah, kok seenak ini ya teman-teman. Ini real, enak banget. Sambal kecapnya ini mantep banget ya. Masya Allah ini teman-teman, benar-benar gulai kepala kambing mantap, lezat pol. Kita lunturkan dengan teh tawar hangat dulu ya besti, biar kolesterolnya minggat sengaja ya teman-teman. Sebenarnya alhamdulillah ya Allah, kenyang banget ya. Sekian review hari ini dari saya Finis Panamera, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melamu bersamaku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.